perkenalkan nama saya Novia Desideria dengan NIM K1A1-19099. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Halo Oleo Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang alga coklat. Menurut pengertiannya, alga coklat itu merupakan protista yang mirip tumbuhan yang memiliki talus yang bersel banyak, sehingga dia itu mudah untuk dilihat secara makroskopik. Nah, talusnya ini memiliki alat pelekat untuk menempelkan tubuhnya pada substrat, sedangkan bagian tubuh lainnya itu mengapung di atas air. Nah, alga coklat ini mengandung pigmen coklat atau xanthophyll, klorofil A dan klorofil C. Pigmen xanthophyll ini jumlahnya dominan sehingga menyebabkan warna talusnya coklat. Umumnya, alga coklat ini bersel banyak, bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan, tingkat tinggi karena memiliki bagian menyerupai akar, batang, dan daun sehingga membuat ganggang ini mudah untuk dikenali. Nah, hampir semua jenis Phaeopita hidup di laut, terutama di daerah yang dingin, yaitu dia bisa hidup di batu-batuan di dasar perairan sedalam 1,5 sampai 5 meter dari permukaan air. Nah, ciri-ciri dari Phaeopita ini atau alga coklat itu ada beberapa. Yang pertama, dia itu inti selnya bersifat eukariotik, dia itu bersifat multiseluler, dia itu berbentuk lembaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi plantae karena memiliki bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Kemudian dia itu memiliki ciri memiliki gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung, kemudian memiliki talus mikroskopik sampai makroskopik, memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, viola zantin, beta karotin, diadino zantin, serta xanthophyll yang berjumlah dominan, berbentuk filamen bercabang, tidak bercabang, dan ada juga yang tegak. Dia itu bersifat autotrof, memiliki kloroplas tunggal yang berbentuk seperti benang dan cakram. Kloroplas itu mengandung pirenoids untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanannya itu yang disimpan berupa laminarin. Kemudian dia itu memiliki dinding sel. Pada dinding selnya itu dan ruang interselnya terdapat algi atau asam alginat. Bagian dalam dinding sel itu tersusun dari lapisan selulosa. Nah, semua Phaeopita itu hidup berkoloni dengan bentuk variasi dari yang sederhana hingga yang berbentuk besar dengan organisasi sel yang rumit. Nah, untuk klasifikasi Phaeopita sendiri atau alga coklat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah laminari, yang memiliki batang, daunnya berbentuk lembaran, dan mengandung iodium dan asam alginat. Yang kedua itu ada makroskistik, dia itu menghasilkan iodium dan asam alginat yang berfungsi sebagai bahan industri. Yang ketiga itu ada sargassum, yang daunnya berbentuk lembaran di antara batang dan tangkainya terdapat gelembung udara. Kemudian ada fucus yang berbentuk daun berupa lembaran dan pada bagian tepi daun terdapat gelembung. Nah, di sini saya akan menjelaskan peranan Phaeopita atau alga coklat dalam kehidupan. Nah, seperti kita ketahui, Phaeopita itu memiliki banyak jenis yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa jenis menghasilkan bahan makanan manusia. Di negara lain, kelompok ini dimanfaatkan untuk makanan ternak dan pupuk karena kandungan nitrogen dan kaliumnya yang tinggi, tetapi kandungan fosfornya yang rendah. Phaeopita ini juga menghasilkan alin yang merupakan suatu koloid yang berguna sebagai bahan penstabil pada pembuatan es krim. Alkin juga penting dalam industri farmasi, yaitu bahan pembuat pil, tablet, salep, dan obat pembersih gigi. Cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan saya mendapatkan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jika terdapat kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Tri Aditya dengan NIM K1A1-19090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari alga. Alga merupakan organisme eukariotik. Alga, tubuh alga tersusun dari banyak sel. Alga ada yang berbentuk uniseluler, yaitu bentuknya seperti benang atau pita, dan juga ada yang berbentuk multiseluler, yaitu bentuknya itu berupa lembaran. Struktur tubuhnya berupa talus, yaitu di mana struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan dengan jelas antara daun, batang, dan akar. Kemudian, alga juga memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Tubuh alga tidak bisa dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Tubuhnya berupa talus sehingga dimasukkan ke dalam golongan talopita. Reproduksi alga ada yang berupa reproduksi secara vegetatif dan juga ada yang secara generatif. Secara vegetatif dengan fragmentasi, pembelahan, dan juga pembentukan spora. Sedangkan melalui generatif dengan oogami dan isogami. Habitat dari alga itu
yaitu di perairan Laut Tawar dan juga tempatnya lembab. Alga ada yang menempel pada batuan, tanah atau lumpur atau pasir, dan juga ada yang menempel pada tumbuhan, dan juga ada yang menempel pada tubuh hewan. Bagian tubuh alga yang menyerupai batang itu disebut stipe, sedangkan bagian yang menyerupai daun disebut blade atau blade. Pada beberapa jenis genggeng coklat, blade dilengkapi dengan pelampung sehingga blade dapat tetap berada dengan permukaan air untuk dapat berfotosintesis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Eka Putri, NIM K1A1-19091. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis alga, yaitu Euglena. Euglena adalah genus dari organisme bersel tunggal pada ordo Protozoa. Euglena memiliki karakteristik seperti hewan dan tumbuhan, serta masuk ke dalam divisi dari genggeng Euglenophyta. Contoh spesies dari Euglena adalah Euglena acusformis, Euglena gracilis, Euglena granulata, Euglena minima, Euglena mutabilis, Euglena oblonga, Euglena obtusa, dan Euglena velata. Sejarah dari Euglena itu sendiri diperkirakan hidup setelah 500 juta tahun yang lalu pada zaman primitif. Euglena ditemukan pada tahun 1660 oleh Antoni van Leeuwenhoek yang berasal dari Austria. Marvin Kalvin kemudian meneliti proses fotosintesis menggunakan Euglena dan menemukan siklus Kalvin yang terjadi pada fotosintesis pada tahun 1950-an. Kemudian NASA meneliti pertumbuhan Euglena di luar angkasa. Pada tahun 1970-an, NASA melakukan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan Euglena dalam mengubah karbon dioksida dari astronaut menjadi oksigen dengan bantuan sinar matahari. Adapun ciri-ciri dari Euglena, yaitu yang pertama, Euglena, bagian tubuh Euglena terdiri dari stigma. Nah, stigma di mana kemudian vakuola kontraktil dan campuk atau flagella. Stigma itu adalah bagian pada tubuh Euglena yang berupa titik. Bagian ini biasanya disebut dengan istilah titik maka. Kemudian Euglena dapat berubah bentuk menjadi memanjang. Hal ini terjadi karena dinding selnya tidak berdinding. Nah, tidak berdinding kaku. Euglena memiliki ukuran yang sangat kecil di mana panjangnya yaitu 0,05 mm. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai jenis alga yaitu Euglena. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Bisaran Andriani dengan NIM K1A1-19092. Di sini saya akan menjelaskan jenis alga yaitu Rhodopita. Alga merah atau Rhodopita adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna dan pigmentasinya. Warna merah karena Rhodopita mengandung pigmen picoerythrin. Habitat Rhodopita adalah di laut. Banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran yang deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Klasifikasi dari alga merah yang pertama ada Protoflorada, merupakan talus berbentuk benang, cakram atau pila dengan tidak ada percabangan yang beraturan. Selanjutnya yaitu Floridae. Talus ada yang masih sederhana, tapi umumnya hampir selalu bercabang-cabang dengan beraturan dan mempunyai beraneka ragam bentuk seperti benang dan lembaran-lembaran. Percabangannya menyirip atau menggarpu. Manfaat Rhodopita yaitu sebagai bahan makanan dan kosmetik, dipakai dalam industri agar-agar, sebagai bahan yang dipakai untuk mengeraskan atau membalatkan media pertumbuhan bakteri, kuat dalam mengatasi terjangan ombak, juga menjadi bahan makanan bagi umat manusia, juga dimanfaatkan untuk penyamak kulit, bahan pembuat krim, dan obat pencuci rambut.
itulah tadi video dari saya tentang jenis alga yaitu Rhodopita. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lodi Muhammad Suwardi Cesar dengan NIM K1A1119093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait alga biru atau Cyanopita. Jadi Cyanopita itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti Cyano itu artinya biru dan Pita itu yang artinya tumbuhan. Cyanopita ini sering disebut Cyanobacteria atau ganggang biru. Cyanopita ini merupakan organisme prokariotik, jadi organelnya itu tidak ada yang terikat dengan membran. Alga ini memiliki bentuk sel tunggal dengan hidupnya itu berkoloni atau bergerombol. Selain itu, alga ini memiliki warna biasanya biru hijau, namun ada juga yang berwarna abu-abu, kecoklatan, kehitaman, bahkan ungu. Namun Cyanopita ini tidak memiliki warna hijau terang. Lanjut untuk klasifikasi dari Cyanopita atau alga biru. Yang pertama itu regnumnya itu yaitu regnum vegetal, subregnumnya itu Cryptogamae, divisinya itu Cyanopita, kelasnya itu Cyanopiceae, ordonya itu Oxylatoriales, familinya itu Rifulariaceae, dan genusnya itu Rifularia, spesiesnya itu Rifularia sp. Untuk ciri-ciri dari Cyanopita itu merupakan hasil pigmen fotosintetik seperti klorofil A, pigmen hijau, pigmen biru, dan pigmen merah. Terus mikroalga jenis ini tidak memiliki flagel, jadi dia itu lakukan gerakannya itu dengan gerakan meluncur. Terus dia ini memiliki vakuola gas dalam sel yang berfungsi untuk memberikan daya apung bagi Cyanopita itu sendiri. Terus sel Cyanopita ini ditutupi dengan dinding sel yang tebal dan berlapis. Kemudian selnya itu seringkali dikelilingi oleh lendir. Cyanopita ini itu bereproduksi secara aseksual karena tidak memiliki alat seksual. Terus selanjutnya itu untuk habitat dari Cyanopita, itu yang pertama perairan air laut. Jadi Cyanopita ini biasanya juga terdapat di perairan laut, bisa di air tawar, air payau, bahkan bisa juga pada bebatuan lembab. Sekian penjelasan saya mengenai Cyanopita atau alga biru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marita Tunisa, NIM K1A1119094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alga emas atau Chrysopita. Alga emas atau Chrysopita merupakan mikroalga. Nah, mikroalga adalah kelompok tumbuhan berukuran fenik yang termasuk dalam kelas alga. Diameter tubuhnya berukuran sekitar 3 sampai 30 mikrometer. Berupa sel tunggal maupun koloni yang hidup di seluruh wilayah perairan tawar maupun laut, yang lazim disebut sebagai fitoplankton. Ganggang keemasan adalah alga yang memiliki pigmen karotin yang dominan. Alga ini dinamakan sebagai Cryptomonas. Mempunyai dua flagela taksama, biasanya sel-sel putih, berbentuk sandal dan dijumpai sendiri-sendiri. Beberapa berdinding dan yang lainnya tidak berdinding. Cadangan makanan biasanya disimpan sebagai pati. Berkembang biak dengan membelah sel secara membujur, spesies ini sebagian besar berflagela, kebanyakan adalah uniseluler, tetapi beberapa membentuk koloni. Warna khasnya disebabkan karena klorofilnya tertutup pigmen-pigmen berwarna coklat. Contohnya adalah Navicula dan Orchomonas. Nah, ganggang keemasan ini merupakan diatom. Nah, diatom ini adalah kelompok alga yang unik dengan dinding sel yang terbentuk dari silikon dioksida yang dipenuhi banyak lubang sehingga tampak seperti ayakan atau saringan. Nah, dan secara komersil dapat digunakan sebagai perlengkapan dalam beberapa peralatan filter. Nah, diatom ini tidak memiliki flagela, kecuali pada beberapa spesies tertentu, dan hanya memiliki klorofil A dan C, serta beberapa karotenoid seperti fukosantin, sehingga berwarna kecoklatan. Organisme ini biasanya digunakan sebagai pakan dalam budidaya. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arim Saputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Angkatan 2019 dengan stambuk K1A1-19095. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tugas penjelasan apa itu dinoflagellata untuk tugas mata kuliah Pangan Hayati Laut 1. Baik, yang pertama adalah definisi dari dinoflagellata. Dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Dinoflagellata termasuk organisme uniseluler biflagellata yang membentuk komponen penting di perairan laut, air payau, dan air tawar. Pertambahan bentuk flagellata sebagai peningkatan ekspresi terhadap habitatnya. Bentuknya seperti kokoid, filamentos, palmeloid, dan kelompok amoeboid. Variasi morfologi tersebut terjadi karena keanekaragaman nutrisi pada tiap-tiap habitat. Warna kemerahan yang dihasilkan pada dinoflagellata disebabkan pigmen yang bernama piridinin. Selain itu, divisi ini mempunyai klorofil A dan klorofil C, beta-karoten, santofil, neopiridinin, dinosantin, neodinosantin, dan diatosantin. Cadangan makanannya berupa amilum. Organisme ini mempunyai dua tipe dinding sel. Dinoflagellata telanjang mempunyai dinding yang halus dan fleksibel, yang lain tersusun dari lapisan selulosa. Kebanyakan dinoflagellata mempunyai dua flagel sebagai alat penggeraknya. Berdasarkan pembentukan makanan, dinoflagellata dibagi menjadi heterotrofik dan autotrofik, dan terkadang mempunyai sifat keduanya. Ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak, dan berproduksi secara seksual dan aseksual. Dinoflagellata disebut juga dengan piropita, yang merupakan organisme uniseluler dengan ukuran sel yakni antara 25 makrometer sampai 1000 makrometer, yang terdapat juga spesies yang tumbuh dengan rantai yang panjang atau pseudokloni. Untuk habitat dinoflagellata berada di air tawar dan laut. Dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil dengan ciri utama sebagai celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel, yang masing-masing alur pada dinoflagellata mengandung satu bulu cambuk. Beberapa jenis dinoflagellata tidak memiliki dinding sel, namun kebanyakan memiliki dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempeng-lempeng selulosa poligonal yang saling bersambungan sangat rapat. Contoh dinoflagellata seperti Noctilotica miliaris yang dapat menghasilkan cahaya berpendaran di laut pada malam hari. Ciri-ciri dinoflagellata. Yang pertama, merupakan organisme bersel tunggal, memiliki nukleus besar, memiliki stigma dan tirokotis dan trikosit. Memiliki kloroplas yang kecil, yang berbentuk diskoid dan bentuk lainnya yang berisi pigmen untuk berfotosintesis sama dengan yang ada pada diatom. Pigmen yang dimiliki adalah klorofil A, C, karoten, santofilis, peridinin, neoperidinin, dinosantin, neodinosantin, dan diastosantin. Ukuran selnya yakni antara 25 makrometer sampai 1000 makrometer. Terdapat juga spesies yang tumbuh dengan rantai yang panjang atau pseudokloni. Jumlah spesiesnya antara 1000 sampai 1500 spesies, dan sebagian besar ada di perairan laut. Sedangkan makanan dinoflagellata berupa tepung dan minyak, dan habitatnya kebanyakan ada pada lingkungan laut dan estuari. Biasanya mendominasi perairan tropis dan subtropis. Dinoflagellata yang biasanya ditemukan di laut, contohnya Peridinium, Ceratium, Proreocentrum, Gonialaux, Exuviella, Oxytoxum, dan Gymnodinium. Di perairan Indonesia, dinoflagellata yang dapat ditemukan adalah Peridinium, Ceratium, Pyrocytis, Gymnodinium, dan Protoperidinium. Untuk macam-macam toksin yang ada pada dinoflagellata itu, karena itu yang pertama adalah Piesveteria yang menghasilkan racun yang menyebabkan kerusakan sistem saraf atau neurotoksin. Neurotoksin dapat menyebabkan kematian ikan, udang, kepiting, dan burung. Manusia akan mengalami gangguan kesehatan apabila mengkonsumsi produk laut yang terkontaminasi neurotoksin. Yang kedua adalah Gymnodinium brev yang menghasilkan racun brevetoxin atau Gymnosin A yang menyebabkan keracunan dengan gejala pusing,
mual, muntah, dan ataksia atau gangguan koordinasi gerakan otot. Dan ketiga adalah Lungolodium polyedrum dan Gonialox menghasilkan racun saksitosin yang dapat menyebabkan muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi manusia. Dan yang terakhir adalah Gambardiscus toxicus yang menghasilkan esiogatoksin, namun ada spesies dinoflagellata yang tidak mengandung racun, misalnya Noctilotica scintillans dan Ceratium hirundineala. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rizkal Wahid. Saya adalah mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran Universitas Al-Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi sedikit informasi kepada teman-teman semua mengenai salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi, yaitu algae hijau. Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada video pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu alga hijau. Alga hijau merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang tergolong ke dalam filum Chlorophyta. Sampai saat ini masih terdapat banyak perdebatan di tengah-tengah ahli biologi mengenai kelas-kelas apa saja yang masuk ke dalam divisi ini. Dan sampai saat ini pula hanya terdapat dua kelas yang membagi alga hijau. Yang pertama adalah Chlorophyceae dan yang kedua adalah Caraphyceae. Selanjutnya adalah apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh alga hijau yang membedakan alga hijau dengan alga-alga jenis lain. Secara umum, alga hijau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, alga hijau mengandung klorofil A dan klorofil B yang melimpah yang terdapat dalam plastida. Yang kedua adalah hasil fotosintesisnya berupa amilum dan pembentukannya berkaitan dengan adanya pirenoid. Dan yang ketiga adalah sel-sel kembara memiliki 2 atau 4 flagel dengan tipe akronematik yang sangat panjang. Keempat, reproduksi seksualnya dilakukan secara isogami, anisogami, dan juga oogami. Yang kelima adalah tiap sel mempunyai inti sejati. Yang keenam, dinding selnya mengandung selulosa. Dan yang ketujuh, memiliki talus atau bentuk vegetatif. Dari segi habitat sendiri, kebanyakan 90% jenis alga hijau hidup sebagai alga air tawar, alga tanah, dan juga alga sumber air panas. Sedangkan 10% sisanya merupakan alga yang hidup di laut. Kebanyakan alga yang hidup di laut itu dijumpai pada lautan perairan dangkal di sepanjang pantai dalam bentuk bentos yang melekat pada substrat batu karang yang terpapar oksigen pada waktu air laut surut. Nah, untuk di Indonesia sendiri yang merupakan iklim tropis, kebanyakan alga yang hidup di laut ini dijumpai pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Sebagian besar dari jenis-jenis alga air tawar ini mampu hidup di bawah permukaan air atau tenggelam sebagai plankton dan juga sebagai bentos, dan juga sebagian lagi mampu hidup di hayu ataupun di daerah bekas. Dari segi perkembangbiakan atau reproduksi sendiri, alga hijau memiliki 3 cara perkembangbiakan. Yang pertama adalah dengan vegetatif, yang kedua dengan aseksual, dan yang ketiga dengan cara seksual. Untuk vegetatif sendiri, di sini alga hijau akan berkembang biak dengan cara memfragmentasi talusnya. Sedangkan secara seksual sendiri, alga hijau akan berkembang biak dengan cara membentuk zoospora atau apanospora. Sedangkan secara seksual, alga hijau ini akan berkembang biak dengan cara 3 cara, yaitu isogami, anisogami, dan juga oogami. Lalu jenis-jenis alga hijau apa saja yang mungkin bisa kita temui di sekitar kita? Berikut ini adalah beberapa contoh alga hijau yang mungkin bisa kita temukan di lingkungan sekitar rumah kita. Pertama adalah Chlamydomonas, Fox, Chlorotophus, Chlorella, Pediastrum, dan juga Scenodesis. Demikian penjelasan singkat saya mengenai alga hijau, semoga bermanfaat dan terima kasih. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis dan dengan ukuran mulai dari mikroskopis dan uniseluler hingga sangat besar dan multiseluler. Beberapa jenis alga diyakini dapat menjadi makanan alternatif. Di antaranya adalah Chlorella sp. Yang dimanfaatkan menjadi bahan makanan sebagai protein sel tunggal. Kemudian ada Acanthophora sp. Yang juga dijadikan makanan olahan dan snack. Ada juga Porifera sp. Dan Laminaria sp. Yang dijadikan sebagai makanan yang mengandung antioksidan tinggi dan kaya zat, besi, dan vitamin A serta vitamin C. Di negara sentra budidaya alga,
alga biasanya diolah menjadi makanan ternak yang berasal dari bahan utamanya itu alga. Dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi bentuk makanan ternak yang lebih efisien. Telah lama dipercaya alga laut dengan beberapa memiliki kandungan yang mampu mengencangkan kulit dan beberapa senyawanya yang anti penuaan telah banyak diproduksi dari bahan baku alga. Bidang pertanian terutama pupuk kali ini dimungkinkan karena alga memiliki kandungan fosfor, kalium dan beberapa unsur non. Pembuatannya sendiri dengan mencampur makroalgae dengan bahan organik lainnya. Contoh lainnya adalah penggunaan Anabaena azolae sebagai pupuk N karena kemampuannya dalam memfiksasi nitrogen dari udara. Beberapa jenis alga ditemukan sangat berarti bagi proses pembuatan obat-obatan maupun sebagai antibiotik. Salah satunya yaitu Escherichia coli. Sedangkan pada alga lainnya ditemukan S-glucoidin dan sodium laminarin sulfat yang dinamakan sebagai antikoagulan darah. Alga sebagai autotrof dengan kemampuan proses fotosintesis pada tumbuhan menjadikan alga sebagai produsen primer di ekosistem laut dan menjaga rantai makanan dan piramida rantai makanan biota laut. Perannya memberi andil sebaiknya 10% oksigen yang dilepaskan ke atmosfer melalui proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini mampu menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Karena itu, pelestarian ekosistem laut dan pelestarian biota laut sangat diperlukan. Dan industri ini, misalnya penggunaan asam alginat sebagai bahan pembentukan es krim, pembentukan pil, salep, pembersih gigi, lotion, dan krim. Bidang lain adalah dalam konstruksi sebagai bahan tambahan semen, perekat, dan bahan-bahan konstruksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Wulandari dengan NIM K1A1-19100. Pada kali ini saya akan membahas salah satu jenis alga yang bernama Bacillariopita atau diatom. Baik, jadi Bacillariopita atau diatom ini merupakan alga uniseluler yang tersebar luas di perairan air tawar dan air laut maupun di tanah-tanah yang lembab. Jumlah diatom ini sangat banyak, diperkirakan mencapai 16.000 jenis. Nah, karena jumlahnya yang banyak, diatom yang berperan sebagai salah satu fitoplankton ini menjadi komponen produsen penting di perairan laut. Diatom ada yang hidup sendiri dan juga ada yang berkoloni membentuk filamen. Sebagian diatom hidup bebas di permukaan air dan beberapa jenis yang lain hidup menempel pada substrat. Bacillariopita ini memiliki makanan yang disimpan sebagai leukosin yang berupa tetes-tetes minyak dan memiliki pigmen fotosintetik yaitu klorofil A, klorofil C, sentofil, dan karoten. Selanjutnya, bentuk sel diatom ini memanjang dengan dinding sel atau cangkang yang terdiri atas dua bagian seperti kotak atau hipoteka dengan penutupnya yang biasa disebut dengan epiteka. Cangkang tersebut tersusun atas pektin dan silika dengan berbagai bentuk ornamentasi. Apabila diatom ini mati, tersisa cangkang silika yang tembus dengan cahaya. Cangkang yang pada diatom ini dilengkapi dengan lubang kecil yang memungkinkan sel berhubungan dengan lingkungan air. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri Bacillariopita atau diatom. Jadi, ciri-ciri yang pertama yaitu umumnya uniseluler atau bersel tunggal dan hidup bebas. Namun, ada beberapa anggota yang membentuk koloni dalam berbagai bentuk seperti filamen. Yang kedua, tipe sel eukariotik karena sudah memiliki selaput inti. Ciri yang ketiga, bersifat autotrof karena mampu melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan diatom. Jadi, faktor yang pertama di sini yaitu air. Air merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta diperlukan pada berbagai macam proses kehidupan diatom. Bila tidak ada air, diatom tidak mampu bertahan hidup lebih lama dan dalam keadaan aktif. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya merupakan komponen utama untuk proses fotosintesis. Diatom ini ada juga yang tidak peka terhadap intensitas cahaya, namun ada juga yang dalam proses metabolismenya ini diatom memerlukan intensitas cahaya tertentu.
Dan yang ketiga, yaitu ada suhu. Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi keberadaan diatom dalam habitatnya. Tiap genus atau marga memiliki suhu optimum yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu senyawa organik, di mana kandungan senyawa organik ini yang terlarut dalam perairan sangat berpengaruh terhadap tingkat keasaman dan kebasaan. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.